Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih memberikan kita kenikmatan iman. Sehingga kita merasakan nikmatnya bulan puasa. Nikmatnya merasakan puasa di bulan Ramadan. 1442 Hijriah. Salawat serta salam Mari kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa umat dari umat biadab menjadi umat yang beradab. Dari umat jahiliyah menuju umat yang berpengetahuan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini tentunya begitu banyak amalan yang harus kita lakukan. Namun, pada kali ini saya ingin menjelaskan tiga poin penting yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Di mana hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bulan Ramadan di mana begitu banyak amalan yang harus kita lakukan. Namun, kali ini saya ingin menjelaskan tiga poin penting yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Pertama, yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qor'ah harfan min kitabillah walahu hasanatun. Wal hasanatu fi asri amsalika la aqulu alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an maka akan mendapat suatu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan selanjutnya. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam itu harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lamun satu huruf, dan mimun satu huruf. Begitulah hadirin. Betapa sangat mulianya itu Al-Quran. Dan itu menjadi pedoman bagi kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, mari kita sibukkan dengan membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an minimal dalam satu Ramadan ini kita hatam satu kali. Kenapa begitu penting hadirin? Kenapa begitu penting pemirsa untuk kita menghatamkan Al-Qur'an? Karena Rasulullah sallallahu alaihi juga bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Inilah yang paling penting. Poin yang paling penting dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Yaitu ketika kita telah belajar Al-Quran, kita harus mengajarkan kepada orang lain. Agar kita menjadi orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terjadi di zaman ini, pemirsa. Kenapa setiap kita membaca Al-Qur'an perasaan begitu sangat berat? Baru satu juz saja kita menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an kaki terasa kemang Duduk sudah rasa kecapean. Karena apa? Jika kata Uthman bin Affan mengatakan, "Laudz hatulubukum masyabi'tum min kalami rabbikum." Jika lelah hati kalian itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari noda-noda kotor maka tidak akan pernah kalian merasa puas dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita di bulan Ramadan ini benar-benar menghayati, benar-benar kita pegang tuh Al-Qur'an menjadi pedoman kita agar kita di bulan Ramadan ini mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu juga bersabda, al Qur'an fa inna ya'ti qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah itu Al-Qur'an, ayo baca. Kenapa dibaca? Karena akan menjadi syafaat nanti di hari, di hari kiamat. Di hari kiamat ketika tidak ada yang namanya syafaat, Al-Qur'an datang kepada orang yang bacanya ketika di dunia dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Poin yang kedua adalah sholat malam. Apa itu sholat malam? Kalau di bulan Ramadan ini bisa dikatakan sholat terawih. Menghidupkan malam-malam untuk sholat tahajud misalnya. Untuk sholat taubat misalnya. Karena Rasulullah SAW bersabda. Man qoma Ramadana imana wahtisaban. min dambi. Barang siapa yang menghidupkan atau berdiri untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan perasaan iman, dengan perasaan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan segala dosa yang lalu. Lalu, poin yang ketiga, hadirin, yaitu kita berbanyak sodakoh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Walaupun itu sedikit tidak akan mengurangi. Tapi yang terjadi sekarang, kita misalnya, ketika kita bersodakoh, kita menghimpakan harta kita, atau uang kita ketika hari Jumat misalnya. Apa yang terjadi? 2000 yang masuk di dalam kotak kota amal. Padahal, jika kita benar-benar niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensodakahkan, maka harta kita akan dilipat gandakan. Yang satu menjadi tujuh. Yang tujuh Allah lipat gandakan menjadi ratus-ratusan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 100, ayat 261. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Matalul ladhina yungfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamatali habbatin. Ambatat sab'asana bila fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Wallahu wa yasha Wallahu Dari wa si ayat di atas telah jelas Allah mengatakan Jika kalian benar-benar Yang namanya berinfak di jalan aku Kata Allah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku akan lipat gandakan Harta kalian Akan menjadi banyak Namun apa hadirin Kita tidak percaya Seakan-akan kita lupa dengan ayat tersebut kita untuk berinfak atau untuk bersodakoh, kita carikan harta atau misalnya pakaian. Pakaian yang sudah kita tidak pakai, kemudian kita sedekahkan. Ini yang termengsa di dalam diri kita. Padahal, jika kita benar-benar sodakoh, kita carikan harta yang paling terbaik. Baju yang paling terbaik, kita berikan kepada fakir miskin misalnya. Kepada orang-orang du'afa -orang misalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda kepada kita bahwa ia mengatakan ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada Rasulullah s.a.w. mengatakan saya dan orang yang mau menyantuni atau mengasihi anak-anak yatim memberi pendidikan kepada anak yatim, memberi pakaian kepada anak-anak yatim seperti ini di surga. Apa seperti ini? Bagikan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Allah Rasulullah merenggangkan sedikit. Seperti inilah nanti keadaan ia yang mau menginfakkan hartanya kepada anak yatim di surga. Subhanallah walhamdulillah. Begitu mulianya kita umat Nabi Muhammad ini. Kalau kita benar-benar mengasihi anak yatim, benar-benar membantu fakir miskin, benar-benar mengasihi kaum doa, kita menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah nanti di yang namanya di surga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bersodakoh. Janganlah kita pernah merasa diri kita yang paling tinggi. Diri kita yang paling kaya dibandingkan mereka orang-orang yang fakir miskin. Karena nanti ketika kita di hari kiamat, yang paling sulit hisapnya itu adalah harta. Dari mana harta yang kamu dapat dan akan kamu apakan harta itu. Dan jangan kita pernah pelit untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita nanti meninggal, kita akan ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk sodakoh. Laula akhortani ila ajalin qarib Jikalau saya ingin Allah, jikalau saya kembalikan lagi ke dunia, saya akan bersodakoh. Kenapa kita minta sodakoh? Kenapa bukan sholat? Karena sodakoh itu akan menghantarkan kita meninggal dalam keadaan tenang. Di dalam kubur akan menerangi kita. Dan nanti ketika hari kiamat, ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang telah aku berikan kepada kalian, kalian apakan? Kemudian kita mengatakan kepada Allah. Wahai Allah, harta yang engkau berikan kepada kami, kami sodakahkan ke jalanmu inilah yang akan menolong kita. Yang akan menolong di mana pada suatu ketika tidak ada lagi pertolongan. Kemudian amal-amal kita datang dan membantu kita memasukkan kita ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari sebuah ramah yang singkat ini atau tausiah yang mungkin singkat ini. Tiga poin yang paling penting di dalam Ramadan. Yang pertama, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak menghafal Al-Quran. Perbanyak mentadaburi Al-Quran. Lalu yang kedua, mari kita perbanyak sholat malam. Jangan sampai sholat terawih kita bolong. Apalagi tertinggal sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Karena itu akan menolong kita nanti di hari kiamat. Lalu yang ketiga adalah sodakoh. Di bulan yang mulia ini Allah melipat gandakan semua pahalanya. Dan yang paling penting adalah sodakoh. Karena sodakoh akan membahagiakan diri kita dan diri orang yang menerima sodakoh dari kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mohon maaf kepada hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walakhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.